Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kebetulan gue lagi ada di Kamboja, gue pakai masker. Ya, sekarang lagi zamannya merebaknya virus corona, jadi kalian harus hati-hati. Gue mau ngasih tahu kalian ada satu buah koleksi di tempat ini yang lumayan keren. Ada motor yang spesial yang mungkin kalian belum pernah lihat sebelumnya. Oke, langsung aja yuk kita lihat. Kita masuk ke dalam. Hai. Ini koleksi pertama yang kita lihat. Nah, ada Honda LI Custom 250T. Nah, ini from Japan nih, 2 silinder guys. Yoi, keren ya. Ada Spacey. Oh, lihat. Spacey. Ini juga keren sih, kalau teman-teman suka yang model-model gini. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Wih, kita langsung disuguhin dengan beberapa motor nih. Pertama ada Super Cup, kedua ada Honda Bentley, ya, CD90 from Japan juga. Ada Spacey, nah, ini juga spesial nih. Kalau di Indo mungkin kayak motor-motor CB lah ya. Oke, masih ori bos. Teman-teman ada yang minat, japri aja. Nah, ini lihat speedometernya. Klasik abis sih ini. Waduh, mantep banget, gue tergoda nih kalau begini caranya. Dan yang paling spesial abis ini, tara, ini dia. Oke, ini bukan Novadas, tapi ini saudaranya ya. Saudara jauh begini ya, saudara jauh. Lihat dong, wih, di headlampnya ini ori ya. Ini ori Honda Tena. Lihat, yoi, ini headlampnya lihat. Agak sedikit berbeda dari Novadas ya. Dia punya lampu sein di sini, terus rimnya juga beda, ya, orinya begitu. Lihat, bilangnya sih ini lebih kencang ya katanya. Lihat, stepnya juga keren, ada tulisan tenangnya, terus kemudian punya lebih hal di sini. Oke, lihat, 5 speed. Ini speedometernya juga ada tulisannya di situ Tena. Oh, ada motif karbonnya di sebelah sini. Gokil sih ini, parah sih. Ya. Yeah. Ini benar-benar keren sih kalau menurut gua. Oh, buat teman-teman yang doyan ayam jago nih, menurut gue ini keren sih. Oh, lihat. Exhaustnya juga ori. Terus lampu belakangnya modelnya gini. Mantep, parah sih. Parah nih, parah. Wih, mantep. Cool. Kalau untuk spek sih, mungkin kalian boleh googling dulu ya. Boleh googling dulu ya. Nah, ini dia nih. Di sini juga ada Honda Monkey. Honda Monkey Bajaj. Bajaj Monkey version. Ini susah banget nyarinya nih. Terus juga ada monkey-monkey yang lain. Tapi ini monkey yang spesial. Mungkin harganya lebih mahal dari motor-motor yang di depan itu. Ya. Yeah. Lihat, ini baru kali ini sih gue lihat. CC-nya 50 cc aja sih, kalau nggak salah ya. Wah, cool abis ini. Dia punya versi baja. Kan ada tuh yang versi gedenya, nah ini versi kecilnya, baja. Kuat dari motor nih, mau dibanting-banting kayak baja. Oke, okay. Ini ada spesi yang putih sama yang warna hitam. Ini kebanyakan orang Kamboja sama Vietnam, dia suka banget motor ini untuk hari-hari lah ya. Oke, ini ada cross cup. Mungkin teman-teman juga agak aneh ya, di sini ada motor-motor aneh. Gue juga baru tahu ini cross cup. Oke, kita lihat lagi ke sebelah. Sick, wow, it's special number ya, 1CY6666 from Phnom Penh. Wow. Jadi dia kalau punya plat nomor itu spesial banget. Dia cuma ada di belakang kalau motor-motor di sini. Di depannya nggak pakai plat nomor. Nih, ya, kalian bisa lihat kan? Nah, depannya nggak pakai. Cuma belakang aja pakai. Keren. Kita ke sebelah. Ini lokasi ke sebelah. Ini koleksi lagi. Koleksi ada Super Cup lagi. Terus ada, nah ini spesial juga nih. Ini Zoomer. Kalau di kita nggak keluar, kita nggak ada nih yang versi-versi gini nih. Wah, keren ya. Tuh, Zoomer. Di gue jadi pengen ya, ngiler gue nih.
Kalau bisa dibawa bisa sih, bisa. Bisa dibawa kok ke Indonesia. Nah, ini ada RG Sport seperti biasa, ya enggak? Ini masih ori, original LED. Mantap kan ya? Plat nomornya plat Thailand. Bukan plat Malaysia ini. Motornya dari Malaysia. Terus ini ada Airblade Matic. Yes, ada Honda Crea. Kalau di kita kayak mirip Scoopy tapi bentuknya beda. Nah, kalau ini mirip Scoopy nih. Nah, ini Scoopy. Ini Scoopy. Kalau yang ini Crea Giorno. Mirip Scoopy tapi bukan Scoopy. Mirip kepalanya. Terus ada Freeway Matic. Ini juga gede banget nih. Ya. Yeah. Terus ada Crea lagi, Crea. Ada Yamaha enggak kelihatan sih Yamahanya apa tuh? Yamaha 90. Terus ada Honda ZX. Yang ini keren juga sih. Terus ada Honda Nice. Ya, yeah, ini yang jago juga nih. Teman-teman juga perlu tahu nih, Honda Nice ini juga keren, Bro. Yang jago dari Honda 110cc. Yeah. Ini enggak keluar di Indonesia nih ya. So, hari ini kalian bisa lihat motor-motor aneh ya. Ntar kalau misalnya ada koleksi lagi, gue bakal kasih tau lagi, oke? Okay? Iya. Nah, ini dia nih, RG. Gue ngiler banget sih sama RG ya. Asli, gue ngiler banget sama RG. Kalau orang sini bilang sih, speknya beda sama yang punya kita. Jadi ini lebih kencang pastinya. Yoi, lihat dong, race full clutch. Oke, okay, see you next video. Nanti kalau misalnya ada konten bagus lagi, gue bikin videonya, oke? Okay? Ciao. Jangan lupa like, comment, subscribe.